Balik lagi di calon musisi official. Ketemu lagi sama kita-kita pemuda pengangguran tapi pengen jadi miliarder. Mantap kali bah. Oke. Di video kali ini kita mau ngedemoin satu gitar dari brand Ibanez. Ya. Namanya Ibanez Rodcore 520. Ya kan? Nah, warnanya candy apple. Mantap kali, bah. Nah, buat teman-teman yang minat sama gitar-gitar yang ada di sini, nih, kalian bisa pantengin satu-satu. Ya kan? Ini dari sudut kanan ini ada Yamaha Pacifica. Ini dia serinya 611 ya. Nah, di atasnya ini masih ada Yamaha Pacifica 612. Yang ini kita jual di harga 5 juta. Oke, nah lanjut. Ini ada dari brand Squier. Siapa kan yang nggak tahu Squier? Ya kan, anakan dari Fender. Ini serinya standar series. Dia pickupnya humbucker single-single atau HSS. Lanjut. Nih, kalian bisa lihat sendiri itu. Siapa tahu ada yang nyangkut, ya kan? Nah, buat teman-teman yang mau jual alat musik atau mau beli bisa tawarkan ya. Kontak Mimin ada di deskripsi. Nah, yang baru masuk di Jubla Six Store hari ini ada dari brand Squier ya. Dia konfigurasi pickupnya dia single, ya kan, kondisinya terawat. Ini dia Indonesia tahun 2007 tuh, serinya standar series tahun 2007 nih. Ini jam terbang cukup tinggi. Oke, dipakai buat ngamen dan lain-lain lah. Tapi kondisinya sangat-sangat rawat. Oke, lanjut lagi nih. Ini ada dari brand Squier lagi ya. Ini serinya signature seriesnya John 5. Ini stoknya ada dua nih. Modelnya Telecaster, dia konfigurasi pickupnya dia humbucker. Warnanya gold nih, hard. Nih hardware-nya juga gold semua part-partnya. Kondisinya terawat. Cuma lupa nih tahun berapa nih. Tuh. Ya kan, sampai kepala-kepalanya semua gold. Oke, lanjut lagi. Yang baru masuk lagi ini juga ada PRS SE Silver Sky. Kondisinya masih 98% mulus. Tuh, kalian pantengin sendiri ya. Ini baru banget kita buatin demonya kemarin. Kalian bisa langsung scroll aja di bawah. Ya kan, ini kelengkapannya ada handle-nya, ada name tag-nya, ada back original dari PRS. Nah, gitar yang mau kita kasih dengar suaranya ini ada dari naon ye pace? Ibanez. Ini Ibanez tele iki. Ndasmu. Ora lah. Ora iki. Ora. Iki ini namanya Ibanez Rodcore 520. Warnanya candy apple. Candy apple ya apa? Candy iki permen. Candy iki permen. Apple ya apel yo. Berarti permen apel. Yoi. Oh, pinter. Oke, okay. Berarti warnanya permen apel. Permen apel. Oke, siap. Coba Pak Ci, balik dah sih. Kita kasih lihat dulu. Ini Cek. Tuh, dia made in Indonesia tahun 2018 tuh, ada RC520. Kondisi ini piye menurutmu? Jos. Jos ya. Mulus. Iso langsung digas ya. Gas lah. Gas tuh kondisinya. Oh. So gengoco cok itu. Oh iya, betul. Iya toh? Heeh. Eh, balik Pak Ci, coba kasih lihat bodi depan. Tuh, nih. Warnanya permen apel kata Pak Ci. Oke.
mantap. Jarang dimainin kayak gitar. Wah, ini cuma di pajang di kamar tok nih, di pojokan. Nah, ini kelebihannya dia bisa push pull. Kasih lihat, Pace. Yoi. Nah, ya kan? Ini pokoknya masih full original ya. Ini memang pickup-nya memang gitu dia modelnya, humbucker semua. Oke, kita kasih dengar sound-nya, Pace. Thank you.
Teman-teman, nah kira-kira gitu ya buat demo sound dari gitar brand Ibanez Rodecorner 520 warnanya candy apple. Oke, buat teman-teman yang minat ya kan bisa langsung kontak Mimin, ada di deskripsi. Oke, atau teman-teman mau jual alat musik bisa langsung aja japri ya, kontaknya ada di deskripsi atau bisa komen juga. Baiklah, barilah ngantuk aku.